anak-anak semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita belajar bernyanyi kembali bersama Miss G. Nah, anak-anak, dikala kita belajar bernyanyi, hal yang perlu kita perhatikan adalah 1. Intonasi. Intonasi itu adalah ketepatan nada dalam bernyanyi. Nah, kemudian artikulasi, pengucapan. Kemudian 3. Tempo. Dan terempat adalah ekspresi atau penampilan. Nah, anak-anak, kita akan belajar bernyanyi berikut ini lagu berbahasa Inggris. Nah, yang harus kita perhatikan lagi adalah pitch harus sesuai dengan musiknya. Nah, anak-anak, bernyanyi harus sesuai dengan musiknya. Jangan sampai false. False itu terbagi dua. Ada false tempo dan ada false nada. Nah, false tempo, seseorang penyanyi itu tidak pas dengan tempo musiknya. Kadang-kadang dia mendahului musik iringannya dan kadang-kadang dia di belakang musik pengiringnya. Nah, false nada, nadanya itu tidak sesuai dengan nada dasar yang musik pengiringnya itu. Nah, bagaimana bernyanyi dengan baik dan benar? Kita latihan ya, kita bernyanyi bersama. Oke, siap. Berikut ini lagu I Have a Dream. Oke, are you ready? Open your mouth. Oke, buka mulutnya lebar-lebar. Dengarkan intronya, ini ada intro. I have a dream of song to sing to have become. I believe.
kasih. Sampai jumpa lagi dengan lagu-lagu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.